Halo teman-teman, welcome back to Loli Gaming. Hari ini kita akan bermain Sakura ya teman-teman. Wah, hari ini harus ada jadwal nih, mau ke sekolah, mau lihat Kak Takagi bertanding. Waduh, kemana ya? Kak Takagi udah selesai belum nih? Waduh, kalau begitu saya harus ajak si Yuta dan Mio nih. Waduh, cepat, harus bergegas. Sepertinya sudah mau terlambat. Wah, Kak Takagi udah kesana belum ya? Coba jemput si Yuta dan Mio dulu deh. Katanya mereka mau nonton. Aduh, mereka udah siap-siap belum ya? Mudah-mudahan mereka sudah siap. Biar tinggal dijemput aja, karena sudah terlambat nih. Sepertinya pertandingan sudah akan dimulai. Wah, Yuta dan Mio udah siap apa belum ya? Coba lihat dulu. Oh, di sini. Waduh, Kak Kajue di sana. Aduh, Kak Abet tak nabrak nih. Awas dulu deh. Oke, sip. Kita sudah sampai. Yuta, Mio, kalian sudah siap belum? Wah, malah di sini. Yuta, Mio, kalian sudah siap belum mau pergi? Mau pergi kemana, Kak Sakura? Itu loh, kita kan mau ke sekolah nonton Kak Takagi lagi bertanding. Hah, bertanding apa Kak Sakura? Gak dibilang. Ada, kan kemarin sudah dibilang kalian mau nonton katanya. Oh iya, Kak Takagi hari ini bertanding tinju ya. Iya, kan sudah dibilang dari kemarin. Waduh, si Mio juga lupa ya. Iya Kak Sakura, Mio juga lupa. Aduh, kacau kalian berdua ini. Ayo cepat, mereka sudah mau mulai loh. Wah, kalau begitu kita harus segera bergegas Kak Sakura. Aduh, ayo cepat Kak Sakura. Ayo cepat ikut Kak Sakura. Kak Sakura lagi bawa mobil nih. Oh iya Kak Sakura. Ya udah, ayo cepat sekarang ikut Kak Sakura ya. Iya Kak. Cepat masuk ke dalam mobil. Kita segera menuju ke sekolah. Sepertinya mereka sudah pada nunggu loh. Iya Kak Sakura ya. Aduh, emang mulainya jam berapa Kak? Mulainya jam 7. Sekarang sudah jam 8 loh ini. Iya kak. Waduh, kenapa kita bisa sampai lupa ya kak? Ya itulah, kalian itu masih bermain wartawan aja. Iya kak, wah kak udah ramai kak. Ya sepertinya sudah ramai. Aduh, kita parkirkan mobil dulu nih. Kita lihat dulu Kak Takagi udah bertanding sepertinya. Wah gawat ini, kenapa bisa sampai terlambat? Iya Kak Sakura, ini gak ada telepon sih. Ya mana ada kan. Kita buru-buru ini aja, cepat. Kita lihat dulu. Wah di sana Kak Semi sudah nunggu di sana Kak Semi. Waduh, kenapa Kak Takagi nggak ada ya? Wah, Rinka, kenapa Kak Takagi belum ada? Oh, Kak Takagi ya? Iya, Kak Takagi sejak tadi belum datang loh, ditungguin sejak tadi, udah pada rame, udah pada sorak-sorakin ini. Wah, kalau begitu saya harus menuju ke rumah dia dulu. Saya cari dulu Kak Takagi. Kenapa dia masih belum datang? Iya, kamu jemput saja si Takagi. Oh ya, sebentar ya, tunggu dulu. Saya jemput dulu Takaginya. Wah, gawat, kenapa Kak Takagi belum sampai ya? Ada apa dengan Kak Takagi? Wah, Yuta, Mio. Ya, kenapa Kak Sakura? Ya, Kak Takaginya belum datang. Hah? Kenapa bisa belum datang? Ya, nggak tahu juga ini. Waduh, kalau begitu kita harus cepat menjemput Kak Takagi dong, Kak Sakura. Ya, ini mau jemput Kak Takagi dulu. Kak, kenapa lewat situ? Ya, soalnya ini jalannya sempit. Nah, kita coba langsung ke rumah Kak Takagi dulu ya. Ada apa Kak Takagi? Kenapa masih belum datang? Apa Kak Takagi lupa bangun ya? Iya Kak, itu Kak di sana Kak Takagi. Ya, ayo cepat turun. Ayo cepat kita cari dulu Kak Takagi. Kak Takagi. Waduh, kenapa masih di sini Kak Takagi? Sakura. Iya, saya lagi latihan nih. Loh, kan pertandingan sudah mau mulai. Kenapa Kak Takagi belum sampai ke sekolah? Hah? Masa iya? Emang mulai jam berapa? Kan mulainya jam 7. Wah, kalau begitu sudah telat dong. Iya, makanya. Waduh, saya pemanasan dulu nih. Takutnya nanti saya kalah. Wah, gawat Kak Takagi nih. Ayo cepat Kak, kita harus segera berangkat. Udah pada nunggu semuanya loh. Teman-teman sudah pada bersorak. Katanya di mana Kak Takagi? Jangan-jangan Kak Takagi takut. Ah, enggak lah, saya enggak pernah takut. Iya, makanya ayo cepat. Iya. Ya, ayo cepat berangkat Sakura. Tapi ngomong-ngomong, kamu persiapannya sudah siap belum Takagi? Oh, sudah dong, saya semalam tidurnya sudah cepat. Dari kemarin saya sudah makan makanan yang bergizi biar otot saya kuat. Dan saya seminggu belakangan sudah latihan yang sangat ketat. Oh begitu ya? Jadi kamu yakin bisa menang dari Kak Semi? Oh iya dong, karena saya kan sudah ada persiapan sebelum-sebelumnya. Wah, Kak Semi itu kan anggota tinju sekolah. Apa kamu yakin Kak Takagi bisa menang? Kita coba saja dulu. Yang penting saya akan berusaha sekuat tenaga. Baiklah kalau begitu. Wah, si Yuta sama Mio ngapain di sini? Iya, mereka juga mau nonton. Oh gitu ya. Tapi kenapa Papa bawa kamera? Iya, tadi Yutanya lagi main kameraan dengan si Mio, makanya mereka saya seret langsung ke sini. Jadi mereka nggak sempat meletakkan kameranya. Oh gitu ya. Kirain mereka jadi wartawan mau meliput saya tinju.
Ya kan bisa juga sekalian. Ya udah deh, kita jangan bawa-bawa waktu lagi. Nanti mereka pada bilang kamu pengecut Kak Takagi. Makanya kita harus cepat. Yo Sakura, saya enggak pernah pengecut kok. Ya makanya ayo cepat kita berangkat. Oke, semuanya sudah masuk ya. Mari kita segera menuju ke sekolah. Wah, pertandingan kali ini pasti seru ya Kak Takagi. Iya. Tapi saya ada rasa takut juga. Takut kenapa? Ya takut kalah dong. Soalnya Kak Semi kan sudah berlatih lama. Ya makanya kamu ini dasar. Udah tahu dia berlatih lama, malah kamu tantang tinju pula. Ya kan saya harus mencoba kekuatan saya Sakura. Ya tapi kan coba kekuatannya lihat-lihat juga. Jangan sama petinju yang sudah lama berlatih. Iya sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba saja. Nah, oke Sakura. Kalau begitu saya berangkat langsung ya. Saya naik ke atas ring dulu. Ya Kak Takagi. Kak Takagi, berusaha yang kuat ya. Ya tenang saja, saya pasti bisa menang. Kalian harus bantu di bawah. Beri saya semangat. Iya tentu saja. Oke, let's go. Mari kita berangkat. Waduh, ramai banget nih. Wah, jadi malu saya. Udah, yang penting kamu lawan saja Kak Semi itu. Nanti kalau menang kan dapat hadiah. Iya, oke deh, saya coba deh. Gimana naiknya nih, ringnya tinggi sekali. Wah, pakai lompat saja deh. Hop. Ya, oke, sip. Oh, tak lagi, itu dia kamu ya. Kenapa kamu datangnya lama sekali? Ya, saya latihan dulu Kak Semi. Oh, kamu ini, karena buat saya menunggu saja. Teman-teman sudah pada menunggu nih. Iya, sabar. Saya tadi pemanasan, kalau enggak saya bisa kalah nanti. Pemanasannya dari tadi pagi dong. Ya udah, makanya dari tadi pagi. Ya udah deh, cepat persiapkan perlengkapan kamu. Tapi sarung tinju saya ketinggalan, Semi. Aduh, kamu gimana sih? Udah, enggak usah pakai sarung tinju saja. Saya aja yang pakai sarung tinju. Oh, ya baiklah kalau begitu. Kamu enggak takut sakit nanti? Enggak takut. Saya sudah profesional, jadi saya enggak takut. Oh, baiklah kalau begitu. Oke, mari kita bertinju ya. Ayo cepat, maju dulu kamu Takagi. Enggaklah, kamu dululah maju Semi. Enggaklah, kamu kan lebih telat datang, kamu maju duluan. Enggak mungkin lah, masa saya maju duluan, nanti saya yang kena pukul. Ya, kan bertinju memang harus dipukul. Ya, tapi saya enggak mau maju duluan. Gimana sih? Ya udah deh, kalau enggak ada yang mau maju, saya maju duluan deh. Kamu kenapa mengelilingi saya? Ya, saya mau cari kelemahan kamu di mana. Ya, tapi enggak gitu-gitu juga. Mana ada orang bertanding seperti itu. Ya, kan saya mencari kelemahan dulu. Ya udah, kalau begitu cepat maju. Ya, sabar, ini mau maju nih. Tunggu dulu. Dari sebelah mana saya menyerang nih? Udah. Jangan pilih dari mana. Yang penting kamu serang saja. Iya, tapi saya lagi mencari celah. Nanti kalau saya kena pukul kan sakit. Udah bertanding, masa takut kena pukul? Gimana sih kamu Takagi? Iya dong, kalau saya kena pukul kan sakit. Tapi kalau saya mukul, nggak apa-apa. Gimana? Masa mau dipukul? Masa mau memukul tapi nggak mau dipukul? Gimana sih kamu ini Takagi? Iya dong, saya kan lebih cerdik. Biar saya menang, itu adalah trik saya. Ya udah cepat maju, saya sudah menunggu ini. Iya, sabar, ini lagi mencari titik kelemahan. Udah, kamu nggak usah mencari lagi, saya tidak ada titik kelemahan. Yang benar. Iya dong, saya kan sudah berlatih sangat lama dan saya sudah mengalahkan 10 orang. Masa saya punya titik kelemahan? Gak mungkin lah, setiap orang pasti ada titik kelemahannya. Saya cari dulu ya. Ayo cepat bertanding. Waduh, curang nih. Wah, wasitnya mana? Kenapa Takaginya curang? Gak curang kok, ini kan wajar mencari titik kelemahan. Udah, saya serang dari belakang deh. Nih, rasain nih. Takagi, kenapa tinju kamu gak terasa? Masa iya tak terasa? Iya, saya sudah mukul kuat nih loh ini. Iya, nggak terasa loh. Ya ampun, kenapa bisa begitu? Kalau begitu saya menyerah deh. Masa begitu aja menyerah? Iya, soalnya sudah saya pukul. Masa kamu tidak terasa? Coba pukul lagi deh. Ini. Iya, nggak terasa sih. Wah, gawat ini kalau begitu. Kenapa bisa sampai tak terasa? Aduh. Suara apa itu? Wah, Semi, kamu dengar nggak suara itu? Suara apa Takagi? Kamu jangan alasan lagi. Sudah, serang saya. Bilang saja kamu pengecut kalau kamu banyak alasan. Bukan, ini memang ada suara. Seperti orang berjalan, seperti raksasa berjalan. Masa iya? Itu alasan kamu aja. Sudahlah, saya nggak mau bertinju lagi. Saya mau mencari asal suara itu. Sepertinya itu adalah sebuah raksasa. Sakura. Ya, Kak Takagi. Kenapa Kak Takagi keluar dari ring? Ya, soalnya saya mendengar suara langkah kaki raksasa. Yang benar Kak Takagi. Iya, suara kaki
suara rangka kaki raksasa. Ayo cepat Sakura, kita cari dulu sumber suara itu. Ah, iya, baiklah. Mari kita cari dulu. Oke, ayo kita berangkat. Kita cari dulu sumber suaranya. Lah, pertandingan tinjunya gimana Kak Takagi? Udah, nggak usah hiraukan lagi. Si Semi itu sepertinya sangat kuat. Saya tidak berani melawan dia. Ah, yang benar Kak Takagi. Ya, dia tidak punya titik kelemahan. Susah saya nyarinya. Udah, kita lari saja. Ayo cepat, berangkat. Wah, si Yuta sama Mio mau ikut nggak? Iya, mau Kak. Saya mau ikut. Yaudah, ya cepat kita cari dulu sumber suara itu. Biarkan saja mereka menunggu. Saya nggak mau bertanding lagi pokoknya. Ah, Kak Takagi gimana sih? Yalah, pokoknya begitu. Kita cari saja sumber suara itu. Sepertinya sesuatu yang berbahaya akan datang. Iya, Kak Takagi. Kok suaranya makin keras ya, Kak Takagi? Iya, sepertinya kita sudah dekat. Eh, cepat kita cari dulu. Wah, Kak Takagi. Itu dia monsternya, Kak Takagi. Iya, Sakura. Besar sekali monsternya. Iya. Waduh, dia mulai mendekat ke arah kita, Kak Takagi. Iya, cepat-cepat kita lari ke arah pantai dulu. Ke arah pantai, jangan sampai ketangkep. Wah, Sakura, gimana cara kita melawan raksasa itu? Iya, Kak Takagi, saya juga bingung. Gimana ya? Apa kita cari Ibu Iyo saja? Tunggu dulu. Sepertinya Pak Polisi dan Ibu Iyo tidak sanggup melawan raksasa itu. Itu sangat kuat sekali loh. Hah, yang benar Kak Takagi? Emang Kak Takagi tahu itu monster apa? Itu kan musuhnya si Hulk. Hah? Hulk yang hijau itu? Iya, itu musuh si Hulk. Hulk jahat itu. Dia mau menguasai dunia. Kalau begitu saya harus cari cara ini melawannya. Jadi gimana caranya, Kak Takagi? Kalau Pak Polisi saja nggak bisa melawan, siapa yang bisa melawannya? Tenang saja, saya akan berubah menjadi Hulk. Hah? Ya benar Kak Takagi. Kak Takagi Hulk ya? Iya, saya adalah Hulk dan saya akan berubah. Tapi saya harus marah dulu baru bisa berubah. Ya udah, langsung saja berubah kalau begitu Kak Takagi. Ya nggak bisa, saya kalau nggak marah nggak bisa berubah. Aduh, gimana dong kalau begitu? Gimana ya? Ya sudah, saya coba dulu ya. Iya Kak Takagi. Lah, Kak Takagi lagi ngapain? Ini saya lagi mukul-mukul kepala biar saya jadi marah. Ah, mana mungkin kalau bisa pukul kepala sendiri jadi marah. Ya, kita coba saja dulu. Siapa tahu nanti saya marah dan berubah menjadi Hulk. Aneh sekali caranya Kak Takagi. Ya, habis gimana lagi? Saya nggak bisa marah karena kondisinya tidak memungkinkan untuk marah. Kalau saya marah benar marah, baru dia bisa berubah dengan cepat. Wah, aneh sekali Kak Takagi ini. Ya mau gimana lagi, kita harus cepat berubah supaya bisa melawan Hulk jahat itu. Ya udah Kak Takagi, coba saja. Iya, ini lagi diusahakan juga. Wah, Kak Takagi sudah mulai berubah loh. Ah, masa iya Sakura? Ya, sudah mulai berubah. Kepalanya sudah mulai hijau. Wah, kalau begitu saya harus pukul lebih cepat lagi. Iya, Kak Takagi. Wah, kalian harus minggir dulu, soalnya kalau saya nanti berubah besar, saya akan menjadi sangat besar dan takutnya saya akan menginjak kalian. Iya, Kak Takagi. Kalau begitu saya minggir dulu lah, agak jauh dikit. Di sini saja. Saya mulai berubah. Ayo cepat berubah supaya bisa melawan Hulk jahat itu. Aduh, kenapa lambat sekali badan ini berubah menjadi Hulk? Iya, Kak Takagi, sabar dulu Kak Takagi. Iya. Ini baru kepala yang berubah. Aduh, lama banget sih. Aduh, pusing saya. Udah kepala saya sudah puyeng ini. Kenapa tidak berubah? Wah, Kak Takagi, semuanya sudah berubah jadi hijau loh. Ah, yang benar Sakura. Iya, semuanya sudah berubah menjadi hijau badannya. Wah, sekarang tinggal menjadi besar lagi. Iya, saya harus berusaha lebih kuat lagi nih. Duh, cepat berubah menjadi besar. Ayo cepat, Hulk. Kamu harus berubah menjadi besar supaya bisa melawan musuhmu. Aduh, kenapa lama sekali sih jadi besarnya? Aduh, gimana cara melawannya kalau kecil gini? Mana mungkin bisa menang? Ya, Kak Takagi, sabar dulu Kak Takagi. Nanti sebentar lagi jadi besar dia. Iya. Aduh, cepat berubah. Wah, Kak Takagi sudah jadi besar loh. Iya Sakura, saya juga tahu saya sudah jadi besar. Kalau begitu sudah saatnya saya mencari musuh Hulk jahat itu. Iya Kak Takagi, cepat ya Kak Takagi, yang semangat mencarinya. Kalahkan dia nanti. Iya, tenang saja. Wah, kita Mio, Kak Takaginya sudah berhasil. Iya Kak Sakura. Waduh, kita ngapain jadinya Kak? Kita menjauh saja, jangan dekat-dekat. Nanti mereka bakal berkelahi dan bakal saling mengalahkan. Bagus kita menjauh dari mereka saja. Ya udah Sakura, kalau begitu saya berangkat dulu ya. Saya akan mencari musuh itu. Iya, Kak Takagi, hati-hati ya. Iya, tenang saja. Oke, baiklah, saya harus mencari musuh Hulk jahat itu. Kemana dia pergi tadi ya? Sepertinya tadi melihat dia di sekitaran amusement park.
Apa dia masih di sana ya? Kalau begitu saya harus bergegas ke sana. Saya takutnya dia menghilang. Aduh, sorry. Waduh, nendang mobil lagi. Tunggu dulu, amusement park di sebelah mana nih? Sepertinya sebelah sini ya. Baiklah. Wah, itu dia sepertinya. Saya harus segera menuju ke arahnya. Nah, itu dia monsternya. Waduh, kelihatan besar juga ya. Wah, jadi takut saya. Tapi nggak apa-apa lah, saya punya kekuatan Hulk, pasti bisa mengalahkan dia. Sepertinya dia sangat hebat itu. Ini dasar makhluk jelek. Nah, rasakan tendangan saya. Ini harus serang kepalanya nih sepertinya. Itu merupakan titik kelemahannya. Aduh, sakit banget nih pukulannya. Rasakan nih. Tuh, termenung lu kan. Nggak tahu mau mengibara mukulnya lagi. Rasakan nih kepala. Jadi kepalanya ini baik. Aduh, keras sekali badannya. Rasakan nih. Kepalanya. Harus sering-sering kepalanya nih biar dia bisa lemah. Kelemahannya. Rasakan tuh. Puyeng kan. Rasakan tuh. Tenang terus. Jangan sampai dia sadar lagi. Manfaatkan kesempatan ini. Rasakan. Wah, lihat sadar lagi tuh. Rasakan nih. Bangun lagi lu, berani bangun. Rasakan tendangan ini kalau berani bangun lagi. Oke. Aduh, capek sekali melawannya. Memang tangguh ini monster. Besar sekali badan soalnya. Sudah menang akhirnya. Wah, kalahkan musuhnya ini susah juga. Dasar Hulk jahat ini sangat sangat kuat ternyata. Capek juga nih saya ngelawannya. Ya sudahlah, sekarang saya sudah menang. Lebih bisa mau pulang dulu nih, mau istirahat. Pasti Sakuranya senang mendengar kabar ini. Tapi gimana ya dengan tinju yang diadakan di sekolah? Kalau saya tidak bertanding dengan mereka, apa yang mereka lakukan? Sepertinya mereka masih menunggu saya. Iya, semua masih ramai di sana. Kalau begitu saya datang saja sebagai Hulk dan saya akan buat pertandingannya kacau. Ya baiklah, mari kita buat pertandingan kacau teman-teman. Wow, saya sudah datang. Ayo cepat, siapa yang mau bertanding dengan saya? Tolong, ada raksasa mengamuk. Saya ini Takagi, saya akan melawan kamu. Ini Semi, ayo cepat Semi, mari kita bertanding. Tidak, semuanya jadi hancur. Ya, cepat, siapa yang bilang saya pengecut tadi? Ayo cepat, lawan saya, cepat. Aduh, siapa yang mukul saya ini? Sakit juga ternyata. Ayo cepat, siapa yang berani lawan saya? Ayo cepat. Itu dia, si Semi itu. Ayo Semi, kamu bilang saya pengecut kan? Sini, ayo cepat, lawan saya. Otak lagi, kenapa kamu jadi besar? Iya dong, saya ini adalah Hulk, saya adalah paling kuat. Kamu tidak akan bisa melawan saya. Ayo cepat, mana kamu Semi? Iya tak lagi, kamu curang, masa kamu jadi raksasa? Iya dong, saya kan Hulk, saya udah dibilang saya adalah yang paling kuat. Kamu kan masih tidak percaya. Ini rasakan nih pukulan saya. Masih berani ngajak saya tanding lagi, ha? Ayo cepat, lawan saya cepat. Kita buat honor semuanya. Ayo cepat, kalian nih dasar bilang saya pengecut ya. Nih lihat kekuatan sebenarnya dari saya. Saya adalah seorang Hulk, raksasa yang paling kuat. Ayo cepat, wah semuanya udah pada pingsan nih. Mana si Semi? Dia ternyata tangguh juga guys. Kita lawan saja dia guys. Kita pukul saja dia sampai pingsan. Ayo cepat, lawan saya. Cepat, kamu dasar pengecut. Mana pukulanmu? Katanya pukulanmu sangat kuat. Tapi tidak terasa. Tak lagi kamu curang, kamu jadi raksasa. Kan sudah saya bilang, saya ini kuat. Kamu masih tidak percaya. Rasakan nih, tendangan saya. Hup. Wah, akhirnya dia pingsan guys. Yaudah, cabut guys, kita cabut guys. Kita ke tempat Sakura saja. Mana si Sakura nih? Pulang lagi, tidur. Wah, perut ini lapar nih, mau makan dulu dah. Oke guys, sampai di sini saja video dari Loli Gaming hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Dadah teman-teman. Wah, itu kakak juga itu. Halo kak. Aduh, kamu siapa? Kenapa kamu mendong saya? Kita rusakkan dulu ini mobilnya si siapa? Si Yuta. Aduh, gak bisa. Ditutup sama garasi. Kalau kita gitu, kita buat onar nih di rumahnya Kak Biju Mike. Aduh, gak bisa masuk. Wah, gawat. Mana ya Sakuranya? Sakura kenapa masih belum pulang? Gak ada di sini nih.